Halo teman-teman, saya Tika Ningsih. Kali ini saya akan membahas tentang Festival Film Brebes yang diikuti pada bulan Januari lalu oleh SMK Negeri 1 Kersana. Mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita yang merupakan salah satu siswa yang berperan sebagai penulis atau scriptwriter di Festival Film Brebes. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Saya baik, saya ini. Mau jelasin dong, Kak, apa sih Festival Brebes itu? Festival Film Brebes merupakan wadah bagi para siswa untuk menuangkan dan menunjukkan bakat dan kreativitas mereka, dan juga mengenalkan nilai-nilai dan juga budaya kearifan lokal di Brebes ini kepada masyarakat Brebes. Apa sih yang kita bawakan pada tema itu? Tema yang saya bawa saat mengikuti Festival Film Brebes itu tentang perekonomian, ekonomi. Tapi di film yang kita buat kemarin yang kita ajukan itu mengandung nilai pendidikan juga, sosial dan budaya juga. Jadi nggak sekedar mengenai perekonomian aja. Gimana nih perasaan Kariko atas role perkonsi di film? Saya tentunya sangat bangga dengan teamwork saya sama teman-teman yang ada di belakang layar yang bekerja sepenuh hati mereka sehingga film ini juga dapat selesai tepat waktu. Baik, terima kasih Karita atas informasinya. Sama. Setelah berita yang sudah saya sampaikan, saya Tika Ningsih mohon undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.